hancur, hancur. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Bagus banget sih suaranya. Bagus. Jadi pengen punya calon imam kayak Mas. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Satu keyakinan hatiku ini, kamulah yang terbaik untuk sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan bunda, cukup satu kata setia, percaya cinta kita abadi. Seharap ku aduh, ku tunggu jandamu, ku tunggu jandamu. Kapan engkah kau menjanda? Asik. Aku jauh-jauh cari-cari janda ke sini, tapi enggak ada janda di sini ya. Siapa tahu ada janda di depan aku gitu. Oh, enak banget. Emang suara aku temerdu di dunia, kata ibu aku. Aduh, kenapa kak? Ada yang aneh dengan aku kak? Hah? Di sini aku cari-cari janda kak. Aduh. Rabbani benadi jodi. Ada ininya biar merebut suara aku kak. Karen. Ini suka ada pisau suka. Ada satu aja kak, nggak dua kok, nggak tiga. Ada. Tolong loin, bang eh, lang eh, petang ding lang hap tangkap. Ada. Ada jin kiprit di sini kak, aku usir dulu jinnya ya. Ning nang, peng e, petang dendang, hap hap. Nah, tangkap, udah pergi jinnya. Tenang aja kak, soalnya ada jin jahat yang mau merasuki tubuh kakak gitu. Makanya aku usir dulu jinnya kak ya. Soalnya jin jahat itu jin kiprit namanya, jin setan belek. Aduh, kapan aku punya pacar? Aku punya mantan 7 tapi janda semua sih. Aku pingin pacaran gitu kan, biar kayak orang-orang itu, biar keren gitu kak. Kak, 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 ingin duduk di sini kak. Biasa-biasa aja sih ngeliatnya. Lirikan matamu mendayu-dayu. Aduh, kak. Enggak, aku mau izin duduk di sini kak. Ya, aku mau nyanyi kak. Izin nyanyi kak ya. Aduh, mas batangan aku ini. Besar banget ini, kayak bom Rusia, rudal Rusia. Keren gak kan? Aduh, enak banget. Aku mau nyanyi di sini, kak. Asik banget. Abnormal. Untuk orang-orang normal nongkrong di sini ya. Kalau aku kayak orang stres ya, gak dikasih nongkrong katanya di sini. Aduh, cetak ketung. Kak, ikut nyanyi di sini, kak, boleh ya? Hah? Kak, aku izin nyanyi di sini, kak. Enggak mau izin nyanyi aja. Iya, mau nyanyi. Ada, aku mau nyanyi-nyanyi dulu lah di sini. Enak banget lagunya. Aduh. Ojo jing ala ala ojo jing. Parah, parah ojo jing ala ala aja jing. Aduh, aku mau nyanyi-nyanyi aja di sini. Aduh. Mau joget-joget juga nggak apa-apalah di sini. Asik. Asik banget nih lagunya. Enak banget. Mau joget-joget juga nggak apa-apa. Asik. Asik. Goyang asik. Enak banget.
Asik. Setelannya ini kak, soalnya aku bawa dari Rusia rudal ini kak, bahaya. Rudal ini berbahaya kak, nggak bisa dikecilin lagi rudalnya. Udah segini ukurannya, gimana? Sabar kak, ini ujian, ujian kak. Jangan marah-marah kak, ini ujian namanya kak. Asik banget. Aduh. Sik sudah pelat bohong nama kompany dong wah asik iya 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 sik iya ceng 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 hey ngamle komplain ngamle asik senang senang kong kayak itu pencapai ngamle caple caple asik ngamle ngamle dong bosik kita pilih bohong lenat lenot ceplok asik kita kocer jajan koneksi kayak hujan terkenal asik joget kak nggak apa-apa kak joget asik banget iya rani sono jong hey aduh aku udah capek nyanyi-nyanyi sih dari tadi aduh pengen ganti-ganti musik dulu lah yang agak slow-slow dangdut mah takutnya ntar orang-orang ikut goyang di sini aduh aduh ganti lagu yang melo-melo gitu biar orang-orang tenang gitu. Apa lihat-lihat kak? Ada yang aneh dengan aku? Asik. Enak banget. Asik enak. Bang Roma Irama, Bang Haji Roma Irama. Asik. Asik. Asik, asik, aduh. Bu, bu, joget-joget bu. Aduh. Kalau sudah tiada baru terasa asik. Bahwa kehadirannya sungguh berharga asik. Sungguh berat aku rasa kehilangan. Kenapa kak? Aku cuma nyanyi-nyanyi aja. Apa yang... Apaan sih udah dibilangin gak usah ribut-ribut, iya, tetap kak. Aja ribut. Iya kan aku tadi udah izin sama kakak mau nyanyi dulu di sini gitu kak. Tapi kan udah dibilang mas, ini kan tempat orang rame, jadi kan ngerti lah. Oh iya gitu. Gak usah ribut-ribut, kalau udah dikasih tahu sekali dua kali ya udah gak usah. Kakak kurang suka sama lagunya kak? Atau gimana? Oh yaudah ini kesukaan aku kak. Hancur, hancur, kak. Kak. Bisa diem gak sih? Sakit loh ditampar-tampar terus aku sama kan cewek-cewek ini. Jangan nyanyi, suaranya jelek, tahu gak sih? Makanya jangan usah nampar. Gak cocok kakak nampar juga kak, cantik masalahnya. Sakit tau. Serah deh. Makanya gak usah nampar-nampar kak, sakit. Cewek ini ya. Main-main nampar aja. Sakit. Enggak setiap aku setiap hari ditampar sama cewek-cewek terus kenapa? Apa cewek ini enggak suka sama aku atau gimana sih? Aduh ya Allah. Apa kak sakit? Gak mau, sakit gak usah makanya. Maaf, cantik-cantik kok nampar. Lebih baik kamu jadi istri aku aja gitu. Aku ingin nyanyi kak. Thank you.
الشدانين أستاذ والمعلمين أمي وأرشدني أستاذ والمعلمين قد أنصحني أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا أسألك حسن الخاتمة لكن فقد أهملت ونية الناس من قد أنصحني أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني أستاذ والمعلمين أمي وأرشدني أستاذ والمعلمين اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم إنا أسألك حسن الخاتمة اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة يا الله فكنت مستغلا بدوشة الدنيا قد أنصحني أبي
Ya Allah, subhanallah, gak terasa orang tua kita itu yang semakin hari kita lawan itu semakin menua. Gak terasa orang tua kita yang semakin hari kita caci itu semakin berkurang umurnya. Orang tua kita gak kenal pagi, gak kenal panas, gak kenal malam. Yang penting beliau bekerja untuk menafkahi kita sebagai anaknya, untuk membiayai sekolah kita, bahkan sampai perguruan tinggi. Tapi kita merasa sombong. Mentang-mentang badan kita udah besar, kita anggap orang tua kita seperti musuh kita sendiri. Kita hiraukan kedua orang tua kita. Kita lawan kedua orang tua kita. Kita selalu merasa sok sukses sebagai anak. Mentang-mentang kita udah kerja mencari uang sendiri, kita lupa sama orang tua kita. Kita takut berbagi untuk kedua orang tua kita. Kita merasa sok sukses sebagai anak. Kita sok sukses sebagai anak. Kita sukses sebagai anak karena berkat doa kedua orang tua kita, yang gak putus-putus berdoa untuk kita sebagai anaknya. Tapi sebaliknya, kita pernah gak doakan orang tua kita? Lah, tidak pernah. Bahkan, mentang-mentang kita udah mencari uang sendiri, kita gak mau tinggal sama orang tua kita lagi. Kita merasa gak butuh orang tua kita lagi. Kalau orang tua kita udah meninggal, baru menyesal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang-orang yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Mumpung orang tua kita masih hidup, sayangilah beliau sebagaimana orang tua kita itu menyayangi kita waktu kecil dulu. Mungkin detik ini orang tua kita lagi sakit di rumah, tapi beliau sembunyikan penyakitnya biar kita sebagai anaknya gak khawatir, biar gak terganggu ke pekerjaan kita sebagai anaknya. Tapi pernah kita berpikir di mana kita untuk ingin menanyakan orang tua kita, apakah orang tua kita sehat apa enggak? Apakah orang tua kita baik-baik apa enggak? Kita gengsi. Kita enggak peduli sama orang tua kita lagi. Kita udah enggak butuh orang tua kita lagi. Demi Allah saya katakan, barang siapa yang durhaka sama orang tuanya, maka surga itu haram baginya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut.
Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, muliakanlah kedua orang tuaku sebagaimana orang tuaku muliakan kami waktu kecil dulu, ya Allah. Jagalah kedua orang tuaku sebagaimana orang tuaku menjaga kami waktu kecil dulu, ya Rob. Kami anak dosa, anak neraka, ya Allah, yang enggak pantas masuk surga-Mu, tapi kami takut masuk neraka-Mu, ya Allah. Kami belum bisa balas jasa-jasa kedua orang tua kami, ya Allah. Maafkan aku, ya Allah. Kami sayang sama kedua orang tua kami, penyakalah umurnya, ya Allah. Kami ingin membahagiakan kedua orang tuaku, ya Allah. Ilahi nas tulil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi fahabni taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azimi. Alhamdulillah, ya Allah. Kenapa kak lihat-lihat aku, kak? Hah? Kenapa? Hah? Gak dengar, kak, aku boleh nggak duduk di situ sebentar? Nggak apa-apa, aku aja yang duduk di situ. Nggak apa-apa ya, izin. Nggak apa-apa di sini. Di sini nggak apa-apa. Tapi jangan marah lagi. Tidak jadi nggak marah lagi. Nggak apa-apa di sini. Atau kakak nggak mau di sini? Atau mau? Atau kakak nggak mau duduk kayak gini? Atau mau di pelaminan bareng aku besok? Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti sekembali. Kamu kayak orang nangis, kenapa? Maaf ya tadi dia. Enggak, maksudnya kamu itu kayak orang nangis, kenapa? Kenapa? Kamu suka ngelawan sama orang tuamu, ya? Atau kamu tuh cari berbohong sama orang tuamu? Enggak sih, kayak sedih aja gitu. Sedih aja gitu. Tapi pernah gak kamu berbohong sama orang tuamu? Pernah. Pernah. Kenapa? Kenapa panggil, apa namanya, menghadap belakang, bilang-bilang bagus, kenapa? Iya, soalnya bagus banget. Tadi kan sebelumnya kok amburadul. Kok amburadul terus? Terus kayak pengen marah aja sampai tak tampar, terus setelah nyanyi salawatan kok jadi apa? Gak tau dah. Masya Allah gitu ya. Ya, Masya Allah banget. Masya Allah ya, kamu itu ya memang terlalu Masya Allah buat aku yang astagfirullah gitu. Aduh, aku buka macet gitu ya, soalnya gelap banget gitu. Aduh, mirip yang semalam ya. Semalam bukan? Bukan. Belum mimpi aku itu loh. Aduh, gimana rasanya, tenang atau gimana gitu? Agak tenang sih. Tenang. Maaf ya tadi udah. Gak apa-apa, aku udah biasa ditampar sama cewek-cewek, kak. Emang kerjaan aku itu ya ganggu-gangguin cewek sebenarnya, kak. Oh, gitu? Enggak sih, bercanda.
kenapa orang-orang ini suka banget nampar aku ya, padahal aku udah tirus banget gitu, lagi ditampar makin masuk dong pipi aku kak, kamu nggak kasihan sama aku gitu. Kakaknya buat gara-gara udah dikasih tahu sekali dua kali tapi gak denger-denger. Oh gitu ya, maklumi aja kok, soalnya aku agak miring-miring dikit gitu lah kak. Tapi biar lebih tenang lagi, boleh nggak aku izin nih mau apa namanya mau ngaji sini sedikit, boleh nggak apa-apa ya. Tapi kita cari ridho-ridhonya Allah, semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama dapat pahala. Sedikit aja ya. Surah apa ya kira-kira? Terserah kakak. Kakak itu suka dengar surah apa dulu? Ar-Rahman. Tapi sedikit aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Kenapa? Bagus banget sih suaranya. Bagus. Jadi pengen punya calon memang kayak Mas. Aduh. Aduh, Bang. Semangat, Bang. Cari uang buat halalin aku nanti ya. Kenapa? Oh iya, kita belum kenalan. Oh iya, siapa nama kakak? Sylvia. Sylvia. Masih siapa? Aku, nama aku tuh Abi. Abi? Hah? Abi? Iya, Pak Umi. Aduh, kamu orang mana sih? Kalau boleh tahu. Orang Lombok Timur. Jauh banget, Lombok Timur. Terus kamu di sini ngapain? Gak ada sih, jalan-jalan aja. Oh, jalan-jalan aja. Ataukah kamu kuliah mungkin? Atau kerja mungkin? Kerja. Wih, keren. Berarti kamu pakai ATM mandiri ya? Enggak. Soalnya kamu orangnya mandiri gitu, kerja. Keren. Cewek kerja itu keren. Tapi aku itu gimana ya? Kasian loh lihat cewek-cewek itu bekerja. Lihat cewek bekerja. Soalnya kalau cewek itu ya di rumah aja gitu. Buat maksudnya. Kan biar jadi wanita mandiri gitu. Iya, tapi kalau aku itu misalnya kalau aku ini nikah misalnya ini sama kamu misalnya, aku enggak mau kasih kamu kerja gitu. Soalnya kenapa? Wanita itu dijadikan ratu gitu, Kak. Masyaallah. Soalnya aku itu kasihan loh lihat seorang wanita bekerja gitu.
apalagi terus ntar dimarah-marahin sama atasannya begitu, ya Allah nggak tega banget aku kalau begitu. Udah biasa itu mah. Makanya pernah ibu aku itu berpesan sama aku, nak, jangan sekali-sekali kamu itu nyakitin wanita, katanya. Jangan sekali-sekali kamu itu kasar sama wanita. Kalau kamu berani kasar sama wanita, kalau kamu berani nyakitin wanita, sama aja kamu itu berani nyakitin hati ibumu sendiri, nak. Karena kamu juga terlahir dari seorang rahim wanita, katanya begitu. Makanya aku itu nggak pernah pacaran selama seumur hidup aku nggak pernah pacaran. Iya, serius. Aku udah 24 tahun nggak pernah pacaran. Nggak berani, karena aku itu jaga amanah ibu aku begitu. Wah, aduh, ya ngomong-ngomong. Kamu umurku berapa sih kalau boleh tahu? Berapa ya? Cuma ditebak aja. 21 lah. Ya Allah, imut banget. Hah? Terlalu imut. Terlalu imut. 22 mungkin. Enggak. 24. Enggak. 25. 23. Oh, 23. Berarti kita enggak seumuran. Aduh, ya Allah. Masihnya berapa? 24. Masa sih? Iya, 24 aku. Tapi enggak seumuran ya. Enggak apa-apa lah. Enggak seumuran ya. Yang penting bisa seumur hidup segitu. Hilang pada Tuhan. Boleh sesayang kenona. Semoga kita kan mampu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Tak akan mengulang untuk meminta. Satu keyakinan hatiku ini. Ya Allah. Suka kan dengar-dengar selawat gitu. Apalagi misalnya dengar-dengar orang-orang ngaji gitu ya. Iya, suka banget ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat pun ikut berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita sebagai umatnya enggak mau berselawat, malu kita kah? Makanya besok di padang mahsyar itu dia, pas kita udah meninggal semua dibangkitkan itu. Allah Nabi Muhammad sudah menunggu. Nabi Muhammad sayang banget sama umatnya kah. Makanya pas sakaratul maut datang kepada Nabi Muhammad, dia berdoa sama Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, beratkanlah sakaratul maut ini untuk aku, ya Allah. Ringankanlah sakaratul maut ini untuk umatku, ya Allah. Aku yakin Allah, umatku enggak bakalan tahan, ya Allah, biar aku saja, ya Allah, katanya Nabi Muhammad SAW. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kita sebagai umatnya, tapi kita enggak pernah sayang kepada beliau, pernah sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang aja kita enggak pernah berselawat, apalagi mau ketemu sama Nabi Muhammad besok di akhirat gitu. Tahu enggak, Kak? Salah satu amalan yang enggak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu, oleh Allah itu yaitu selawat. Sekalipun kita mau sombong atau riya atau berselawat, kita selalu dapat pahala, Kak. Mungkin salat kita bisa ditolak oleh Allah. Sedekah kita bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau selawat kita bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada nama kekasihnya Allah di sana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat sekali kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan membalas selawatnya 10 kali. Enggak lah, Kak. Terutama ngomong-ngomong, Mas ini udah ganteng. Aku ganteng? Iya. Ya Allah. Udah ganteng terus, tapi kok agak aneh. Ya. Maksudnya gak gini gimana? Iya kok, pakai tato. Oh. By the way, masnya agama apa? Alhamdulillah muslim lah, Kak. Kalau gak muslim gak bisa sih aku ngaji tadi. Selawat gitu. Yes. Parah. Tapi kok pakai tato? Ya, masa lalu, Kak. Masa lalu ya masa lalu lah. Sekarang yang sekarang aja. Berarti maksudnya, aku juga manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Aku juga mau belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena aku juga seorang lelaki. Aku membimbing istri dan anak-anakku nanti ke surganya Allah. Amin. Sebagai cowok itu harus belajar dong, belajar agama lebih dalam lagi. Karena dunia ini sementara. Sekejap mata, Kak. Di akhirat itu selama-lamanya. Enggak kita bawa kekayaan kita, enggak kita bawa mobil kita, enggak kita bawa rumah kita.
tapi diminta pertanggungjawaban, diminta pertanggungjawaban sama Allah amal ibadah kita. Apa yang kita sombongkan di dunia ini enggak ada. Kok aku jadi ceramah di sini? Enggak apa-apa. Aduh ya Allah. Sih pasti yang dapetin emasnya besok bersyukur banget. Bersyukur gitu ya. Masa sih? Iya, jadi pengen deh. Pengen. Aduh, terutama pesan aku nih, boleh aku? Boleh. Kamu kan kerja nih, kamu masih punya orang tua nih. Jadi berbaktilah sama orang tua. Berbakti sama orang tua, bikin orang tua kamu tuh bangga. Jangan takut kasih orang tuamu seberapapun itu. Tapi kebanyakan zaman sekarang selalu merasa nggak cukup. Kalau aku kasih orang tua aku segini, nggak bakalan cukup. Gitu aja kita berpikir. Jangan sampai berpikir kayak gitu. Kalau kita memperlakukan orang tua kita seperti raja, maka rezeki kita juga mengalir seperti raja-raja. Gitu, jangan takut. Kalau kamu, kalau orang tua kamu nggak kasih kamu kerja di situ misalnya, berhenti kerja. Jangan takut. Allah yang jamin rezeki. Karena ridho Allah itu berada di dua orang tuamu. Kalau orang tuamu gak ridho, Allah pun gak ridho. Aduh, kenapa sih? Malu akunya, aduh. Boleh gak aku izin selawat sekali lagi gitu? Boleh ya. Aku pakai kacamata gak apa-apa ya? Soalnya grogi gak? من ملك كل نواحي نداؤه
Kenapa kak? Enggak, tenang aja kak. Aku itu enggak pantas buat kamu, tenang aja. Aku ini seorang kayak gini, kayak berandal gitu kak. Mungkin Allah telah mempersiapkan yang terbaik buat kamu gitu. Jadi aku itu malu-malu kak sebenarnya kalau deket-deket sama cewek itu sebenarnya kak. Soalnya pasti cewek itu, wah ini cowok enggak benar gitu-gitu ya. Itu yang aku takutin begitu. Enggak, apalagi kayak kamu tadi bilang kayak pakai tato itu gitu. Malu sebenarnya aku enggak. Kayak minder gitu. Takutnya kakak itu enggak suka sama aku dengan penampilan kayak gini begitu. Mau apa sih dari mau apa adanya. Serius. Tapi kita enggak apa-apa temenan gitu. Untuk maksudnya bersahabat lah gitu. Iya boleh. Enggak apa-apa ya. Takutnya tak kakak benci sama aku itu aku gak mau. Maafin aku ya kalau aku tadi berisik-berisik gitu sampai kakak emosi sampai nampar aku gitu. Maafin aku ya. Ya gak apa-apa sih. Sebetulnya ini udah sore kak. Tapi bentar dulu kak, boleh gak ini minta Instagramnya? Apa? Minta Instagram gitu. Oh iya boleh. Nomor WA. Oh gak mungkin lah nomor WA akan privasi kamu. Gak usah nomor WA ya. Instagram kamu aja ya. Bekerik. Oh ini ya. Silvia Kartika. Iya, benar. Nama lengkap kamu ya? Silvia Kartika. Silvia Kartika. Oh Kartika. Ya Allah, yang ini story-nya ini. Ya Allah, cantik banget. Gak apa-apa sih. Aduh ya udah kak, makasih banyak ya. Udah mau apa namanya aku bergabung tadi di sini gitu. Sebenarnya nggak enak sih sebenarnya. Ya udah kak. Gak apa-apa sih. Mumpung udah sore. Aku juga mau
pergi ke apa namanya, mau pergi ke pantai gitu, maksudnya biar enak sunsetan gitu sambil healing lah kan mas, stres nih kan. Nggak apa-apa, aku izin duluan ya. Assalamualaikum kak. Kak, bentar kak, aku boleh ikut dan ikutan nggak? Mana? Ke pantai. Mau ikut? Iya ikut. Terus? Soalnya aku nggak mau motor, sekalian lagi jalan. Nebeng. Iya. Nggak apa-apa sama aku. Nggak apa-apa. Serius. Iya. Mau dibawanya pakai motor tapi? Boleh. Nggak apa-apa. Ayo udah, nggak apa-apa. Tapi aku mau ini ke pantai sana. Pantai mana? Ini apa namanya? Tempat orang-orang sacetan gitu. Sini? Ya, di situ sini. Daerah sana. Mau ikut? Ikut. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Serius? Serius. Takutnya pacar kamu marah ntar. Gue gak punya pacar. Boleh ikutan gak? Ayo, ayo gak apa-apa. Yang penting kamu jual, kalau punya pacar gak usah. HP-nya. Oh iya, lupa. Kan belakang groginya. Gak usah grogi, ayo.